Halo, selamat pagi my YouTube family. Apa kabar? Hari ini aku mau bikin menu spesial untuk diet, yaitu sushi. Gimana caranya? Dan kok bisa diet makan sushi? Bisa aja karena dalam dietku ini, diet ala Tia ini masih ada nasinya dan beras sushi itu kan dari beras. Jadi sah-sah aja. Cuman aku hitung 3 sendok gitu. Jadi kita lihat. Jadi aku mau lihat seberapa 1 sendok itu berapa sushi aku jadinya dapatnya. Oke. Ini kok aneh rambutnya ya? Ini aku nggak nyisir. Bref. Oke. Let's go. Kita simak cara aku bikin sushi. Jadi jangan kemana-mana. Don't forget to like, to comment, and to share ya, karena ini penting buat kalian yang hobi makan, yang gampang ngacai, yang gampang maksudnya gampang tergoda. Kalau emang kepengen sushi lagi diet, bikin aja, nggak apa-apa. Yang penting takarannya pas, oke? Jangan kemana-mana. Pertama, tentu saja kita siapkan berasnya. Aku mau bikin kira-kira mungkin 2 cup ya. Nah, 2 cup. Pas. 2 cup. Aku pakai brush Susi. Setelah dicuci bersih, después limpiar el arroz, poner arroz, y ya está, la deja. Ini satu salmon, kita cuci, terus dilap pakai tisu ya, terus kita cari ininya apa namanya, tulangnya, durinya, kita keluarkan durinya, look. Ini harus dikeluarin ya, durinya nih. Biasanya di tukang ikanku dikeluarin sama dia, cuma karena ini belinya di Carrefour sama dia nggak di. Jadi Nalihandra waktu itu beli satu ekor. Terus sama orangnya nggak di. Udah, nggak ada lagi. Cuma ada 4 duri. Kita potong dan kita geram. Jadi kita buang dulu kulitnya. Biasanya aku dipotongin sama orangnya ya. Aku nggak tahu cara motong kulit apa namanya. Kulit salmon itu aku nggak tahu bagaimana. Tapi kita coba aja deh. Aku bisanya begini ya. Jadi pakai caraku. Kalau kalian punya cara sendiri, kalian pakai cara kalian ya. Aku bisanya begini. Tuh, perfecto. Baru aku potong sebelah sini. Voilà. Ini nggak perlu. Terus aku potong. Ini nggak perlu. Kita potong untuk seukuran sushi ya. Untuk sushiku. Ini terlalu berlemak ini yang sebelah sini, jadi aku nggak akan potong. Ini biarin aja. Ini aku goreng. Aku
Aku mau lap, lap, lap. Jangan biarkan basah. Nanti aku geram. Sayang aku nggak punya avokat. Tuh, ini gede banget. Ini aku mau. Jadi sama seperti ikan, aku mau timbang ikanku. Jadi untuk salmonku, untuk sushiku aku pakai. Oke, ini aja deh yang kecil-kecil. 20 gram. Aku 50 gram ya. Aku makan 50 gram. 46. Pas banget 50. Ayo 50, 50. Ayo 50, 50. Dah 50. Tuh kan 50. Look. Tuh 50, 49. Dia bingung. Antar 50 sama 49. Ya, cincai lah 50 gram. Ini takarannya ya. So, aku cut dulu. Ini bagian yang halus di bawah. Aku mau pasang 1,5 sendok ya, karena ukuranku kan 3 sendok. Jadi aku pakai 1,5 di sini. Aku mau bikin 2 buat aku. Jadi ini 1,5 sendok. Es una cuchara y media para mí. Kita harus bikin setipis mungkin ya guys. Tuh. Nggak ada yang impossible. Kita bisa makan apa yang kita suka selama diet, asal takarannya sesuai dengan yang dibutuhkan badan kita atau yang sedang kita lakukan. Jadi aku kasih tahu ya, diet ini nggak bisa disamain sama tubuh orang lain atau tubuh kalian.
Jadi kalian sendiri yang menyesuaikan porsinya dan waktu makannya menurut kebiasaan kalian. Jadi nggak bisa kalian plek niru kayak aku makannya jamnya nggak bisa. Jadi harus disesuaikan sama kebiasaan kalian. Gitu. Soalnya ada sepupu saya ngikut-ngikut diet tapi salah total salah salah banget itu ke dia katanya mulai dari siang dia nggak makan lagi sampai besok katanya itu nggak bener sama sekali ya. Dia bilang aturan dari mana itu, aku bilang gitu. Terus dia bilang liar-liar katanya gitu liar ya iya liar-liar perut itu harus diisi. Perut itu harus diisi, selalu terisi. Makanya diet ini makannya 5 kali, 6 kali sehari. Tergantung ya. Makannya 6 kali. Nah, ini sudah nih 1 sendok setengah nasi. Gitu. Jadi aku pakai untuk di sini ngelem, untuk ngelem. Dan untuk ngelem. Oke. Selanjutnya, ini kan sudah ditakar ya, guys. Sudah ditakar apa namanya 70 gram 70 gram 50 gram jadi aku pakai 2 kenapa supaya ketutup nasinya. Jadi kira-kira aku bikin 2 pas lah ya. Jadi aku bisa makan sushi hari ini. Tunggu aku mau cuci tangan dulu. Lalu kita gulung ya. Semua sudah bisa gulung pasti. Ini standar bikin sushi tuh. Up. Aku gulung. Ini nasinya terlalu lembek, tapi nggak apa-apa, bisa, saya bisa makan sushi. Jadi ini porsi saya guys, bisa makan 2 sushi. Kita lihat, perfecto, perfecto. Tapi mungkin ini berasnya, nasinya, ikannya kebanyakan ya, jadi berasnya. Gak apa-apa, yang penting aku makan sushi hari ini. Gitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Jadi aku bisa makan 2 lenjer gini ya, guys. Terus jadi ini tinggal 1 sendok. 1 sendok setengah, kayak tadi. Malah kira-kira begini. Jadi seperti yang tadi ya. Sí. Ini dia sisinya sudah dipotong sama Pak Koko. Voilà.
sekarang kita potong ini. Il coupe pas bien celui-là. Jadi ini kita potong. Lihat saya. Lihat saya. Kamu mau lihat saya. Lihat saya. Not too small. Lihat saya. Wow. Ya, baguslah. Baguslah. Uh-uh. Ini porsi satu makan ya. Mas. Oui, mais il faut les laver entre temps. Fais la. Qui autre avait? Parce que sinon ça colle. Sí. Il y a cada vez hay que lavarlo. Porque claro, sinon. Harus se dicuci pega. Karena sih. Claro. Tuh, jadi saya bisa makan sushi. Bueno. Vamos a comer sushi. Siéntate, Alejandra. Voilà. Poco de esta, Juli. Poco de esta. Sí. Voilà. Potong lagi. Los chinos te ponen wasabi de ese. Wow. Pica. El wasabi pica mucho, ¿no? I remember something. Yeah, I remember too. There's someone like Bodo. Some yang gede-gede atuh kok kecilin dikit. Ya, yeah, no, because oh, ada. Nih. Oh, ada ini. Tuh, a ver, puedo comer mucho. Tú puedes la mitad o todo lo que queráis. Que digo que en el chino te pone wasabi, eso verde. Wasabi sí, tanto. Yo no tengo. Eso que pica tanto. Yo no, a mí no me gusta mucho. A mí me gusta. ¿El wasabi te gusta? Sí. Ah, sí. Vamos a comprar. Un poco, porque un poco, sí, da gusto. Vale, luego. Guys, ini guys, banyak juga ya. ¿Y dónde se compra wasabi? Potong, bagus, ¿eh? Saya. Sí, bagus sekali. En la tienda de al lado de estación, Alejandra. ¿Al lado de la estación vende? Sí. ¿Allí el wasabi? Sí, sí. Ah. Voilà. Hola, vamos a comer. Hola, vamos a comer. Sushi untuk. Poco chuchi. Mama kan chuchi. Ale, come. Aquí es fiesta todos los días. Aquí. Yo no. Sí, tú también. Ah. Claro. Ching ching. Está bueno. Está bueno, ¿eh? Están mejores que en el. Ay, hay bueno. Mucho, mira, hay mucho, chica. Bueno, lo bebemos. Mira, guys. Oh, cómo ha aprendido con los palotes. Ah, cuando pequeño, muy fácil. Cuando voy a comer al chino, yo... Grande, como esa es la mitad de hoy. Para mí hay bastante porque hay... Ah, sí, tú tienes, Alejandra, si quieres más, yo corto. No, está muy buena. Muy buena. Mira. Hazme la foto cogiendo y luego me la mandas. Espera. Ni kalau lagi makan minta di foto melulu semua. Que salga chuchi también, ¿eh? Que salga todo. Espera. Ah, soltar. Trotar. Orang edeg sih, si emak edeg bisa makan pakai palio. Edeg, kamu edeg. Aura senang banget bisa makan pakai baget Aura sih. Ay. Ya, ¿sabes por qué? Porque pequeño. Sí, porque son pequeños. Sí, porque son más fácil de coger. No, yo tengo conejo de ayer. Despacito. Joder, si le di la vuelta y toco los palitos. Senang ya bisa makan pakai baget. Lo vamos a oír todo el año esto. Este es muy bueno. Me gusta. Está muy bien. La raza está muy buena. Dame agua. Ah, no, pero más luego bebe en tu bote. Es igual, ahí me da igual. Termina el suyo y tú coge la nueva. Es igual, Juli. ¿Qué más da? ¿Cómo ambil? Vale, para aquí eso. Estoy en chiña para morir. Moren tu macán. No. Ahora. Chinchi. Con este coger.
Si se ve o pa. Uno me embría y el otro en el árbol. No la he visto. Sí. A las fotos la manda mi amiga. Digo, mira lo que he comido hoy. Ahora sin problema. Sin problema, ¿eh? Dia bangga banget bisa makan pakai. Dia bangga banget bisa makan con la payitos. Come on payitos. Vaya. Bang. Mira la. Te pinta la cara. Ana fini monse y Luis la pa fini monse. Yo no he terminado y han cogido los platos, han hecho la. Han fregado y sí. Todo. No, fregado no hemos fregado. Kita lihatin orang yang lagi makan. Dia belum selesai makan, guys. Kita sudah cuci piring. Mira, mira. Comiendo solo. Kita lihatin aja deh. Mira. Santa comiendo solo. Sampai di sini dulu videonya. Kita sambung lagi di video-video berikutnya. Di makan-makan berikutnya, di menu diet berikutnya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Di share juga. Kalau ada yang punya ide apa gitu ya, kasih tahu saya di kolom komentar. Kopi-kopi. Lagi minum kopi. Aku mau istirahat dulu. Selamat kan? Kopi. Selamat ngopi. Ngopi, selamat ngopi. Selamat ngopi. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Di share juga ya. Sampai ketemu di video makan-makan berikutnya. Di video diet berikutnya. Menu diet berikutnya. Dah!